Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kami lagi Cik Di, Cik Na, Kaki Jalan. Tapi hari ni kita bukan nak buat video jalan-jalan setelah lama kami tak buat video review makan. So, sekarang kita nak buat satu review makan. Sahabat kita ada buat, apa dia Cik Na ni? Kek apa? Burn cheesecake. Burn cheesecake daripada Surprise Bloomer. Surprise iaitu Bloomer Cik Puan Imrus kita ataupun kita panggil Im lah. So dia dah bagi ni, Cik Di dan Cik Na, take care and stay safe from Surprise Bloomer. So dah lama dah kami tak buat review makanan, kita duk buat asyik video masakan. Tapi memandangkan dia ada buat satu kek yang menarik, menarik ni kan? Jadi mas kita nak test. Jadi pernah untuk makan tak? Belum tak pernah makan. Saya kek kurang sikit tapi nampak Cik Na menarik. Cik Na pun sama, this is first time. So tak pernah rasa lagi, so tak tahu apa rasa dia. Jom kita makan je lah. Kita nak beritahu penonton kita ni macam kena buka ni dulu kan. Sedap ke tak sedap ke, macam mana sebelum orang nak order apa semua ni. So segala detail-detail dia nanti kita akan letakkan di caption lah. Apa boleh order tu eh, boleh WhatsApp. Dan baik, kita angkat dulu yang ni. Letak kan ni comel. Jadi dalam 4-5 orang juga tu. Oi, tapi kalau penggemar tu mungkin satu pun dia belasah orang ni. Cantik kan. Decoration dia ada buah-buah yang fresh. Ada strawberry, ada kiwi dengan blueberry. Hebat Im, hebat. So sempena PKP lockdown ni, kita pun tak boleh nak pergi mana. Jadi banyak kawan-kawan kita yang buat perniagaan secara online, boleh tempuh COD ni. Jadi kami, apa yang kami boleh buat, boleh gunakan platform kami untuk mewar-warkan kepada warga Langkawi lah especially-nya. Sebab kami pun duduk Langkawi, follower dalam page pun dan Facebook mungkin of course lah lebih ramai orang Langkawi. Jadi kita hanya nak sampaikan apa yang sahabat kita buat lah. So, hampa tengok tu. Codia. Hamba, bismillahirrahmanirrahim. Tak tepi dulu. Strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terasa dia punya cheese kan? Lembutnya. Bila kita makan dia punya burnt cheesecake ni, dia sulam pula dengan buah-buahan yang atas ni yang masam-masam ni. Dia ada kiwi, strawberry dengan blueberry ni. Setakatlah baru kena dengan ni pun dah padu dah. Tengok lah. Makan ni. Tokok buah ni. Makan sejuk-sejuk. Tadi daripada petik air. Memang gebu. Serius. Ni bukan nak kempen pasal kita kenal Im ke apa tak. Sebab kami tulus dalam memberikan review, feedback. Sebab kalau kita buat-buat, nanti bila orang beli, orang makan tak sedap, orang kata apa dia ni review tak sedap tapi makan tak sedap kan. Tapi apa yang kami dapat ni, berbaloi-baloi lah kalau hampa cuba. Kat tempat burn dia tu lah, cheese burn kat atas ni, burn kot. Kat tu yang lagi sedap. Memang dia sesuai dimakan dengan buah-buahan ni lah. Sebab tu buah ni letak di atas lah. Dia nak ada masam-masam campur dengan cheese ni. Memang betul clear lah. Makan dengan buah. Ya, ni cuba try strawberry. Yang ni pun okey lah, blueberry. Cuba try strawberry tengok. Strawberry ni dia manis-manis masam. Makan tu dulu ha. Gigit sikit. Dia jadi macam Blend. Masam-masam apa semua gitu kan. Tapi ayam kita tak tahu nak pair dia dengan apa. Sama ada coffee or tea. Kita pun tak bancuh ayam apa semua. Nanti hampa cuba sendirilah. Apa yang pair ayam yang sesuai. Mungkin kopi lah kot lah. Kopi or tea lah. Kalau nak minum jus tak kena pula kan. Jus ke teh air ke tak kena pula. Dia either hot coffee or hot tea lah kot. Okay je lah. Tengok. Habis dah seketul tadi. Cakap. Rogi kalau siapa tak cuba. Tapi lampau tak cuba memang rogi. Memang terbaik. Okay guys. Setakat itu dulu video untuk kali ini. So, siapa-siapa sahabat Facebook kami yang nak bagi kami buat review, boleh bagi. Masih bergaji, yang masih ada income, ataupun yang makcik-makcik yang sudah pencen, yang sudah ada KWSP yang banyak apa semua tu, tak perlulah nak jimat-jimat, teruk-teruk. Supportlah kepada yang pemain industri pelancongan yang terkesan ni. Jadi, mereka dah tak boleh buat apa. Jadi, banyaknya cemburi dalam bidang makanan. Jadi,
siapa yang masih mampu lagi tu, keep on support benda ni lah. Bukan nak suruh sedekah, nak apa, nak bagi duit free apa semua kan. Sedekah tu sedekah lah, tapi dengan support yang macam ni, at least kita boleh, orang kata apa, orang boleh lalui kelangsungan hidup dan masih boleh ada pendapatan yang lain lah. At least ada duit masuk. Sebab Mama Nasa berkata, kita tak boleh nak buat apa, kita makan. Kita makan je, keluar rumah, makan je. So benda ni di COD ya? COD. Boleh COD weh. Ya. Apa tunggu depan pintu rumah ya? Okay, bagi, gang. Bagi duit, lima makan. Terbaik. So, jangan lupa like, komen dan share. Kalau tak beli pun, tak minat ke, tak mau beli ke, Share. Anda pun dalam masa yang sama kita berkongsi pahala untuk mewar-warkan, menolong perniagaan sahabat kita. Okay? Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, share page kami juga. Dan subscribe tu kami punya channel juga. Cik Di, Cik Nak Kaki Jalan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. Ha, nak gaduh? Ha, nak gaduh? Asyik nak kelai dengan aku je hari-hari.